Assalamualaikum sahabat jejak petunjuk. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Ini adalah episode kelima yang akan membahas jejak sejarah kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Perlak. Kedatangan Islam ke Nusantara diawali dengan datangnya Islam di Pulau Sumatera. Para sejarawan mencatat, interaksi masyarakat Nusantara dengan Islam telah terjadi sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini didasari dari bukti-bukti kuno berasal dari Cina yang telah kita bahas di episode sebelumnya. Jauh dari Nusantara, yaitu tepatnya di Timur Tengah, abad 8 Masehi sampai abad 13 Masehi adalah masa di mana Islam mencapai puncak kejayaannya. Dengan dikuasainya wilayah-wilayah strategis Romawi dan Persia, pencapaian dunia Islam ini sangat berdampak pada proses perkembangan Islam di kawasan Nusantara, terbentuknya masyarakat Muslim di beberapa wilayah, hingga berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Abad 13 Masehi di Nusantara adalah masa di mana kerajaan Islam bermunculan terutama di Pulau Sumatera sebagai tempat strategis karena dilewati jalur perdagangan internasional pada saat itu. Di antara tempat yang menjadi tujuan perdagangan dunia adalah Fansur dan Lamiri. Fansur menurut catatan Ibnu Faqih dan Al-Mas'udi adalah sebutan bagi wilayah penghasil kapur barus atau kamper, yang tidak lain adalah barus yang berada di Tapanuli Tengah sekarang. Bahkan, menurut Marco Polo, Fansur adalah tempat diproduksinya kamper terbaik dunia. Fansur dan Lamiri adalah masyarakat di Nusantara yang paling pertama memeluk Islam. Setelah Fansur dan Lamiri, Islamisasi berikutnya terjadi pada masyarakat Haru dan Perlak. Di antara empat tempat tersebut, hanya Perlak yang diyakini oleh para sejarawan sebagai sebuah kerajaan Islam yang didirikan pada tahun 225 Hijriah atau 840 Masehi, dengan raja pertamanya yang bernama Syed Maulana Abdul Aziz Shah yang bergelar Sultan Alaeddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Selanjutnya, di beberapa abad setelahnya, kerajaan Islam berdiri di beberapa wilayah yang tidak kalah kebesarannya dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara pada saat itu. Tercatat dalam sejarah, selain kerajaan Islam Perlak, ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Malaka, kerajaan Aceh Darussalam, dan kerajaan Palembang Darussalam, dan beberapa kerajaan-kerajaan lainnya. Keberadaan kerajaan-kerajaan Islam ini merupakan eksistensi kekuatan Islam yang besar dan sebagai bukti bahwa Islam telah menyebar luas di bumi Nusantara. Hal ini akan kita bahas satu persatu dengan beberapa episode mendatang. Kerajaan Islam Perlak. Perlak adalah pelabuhan maju dan aman pada abad 8 Masehi. Para saudagar Arab dan Persia singgah untuk mendakwahkan Islam, bahkan menikah dengan putri-putri Perlak, sehingga lahirlah keturunan campuran antara orang Arab dan penduduk pribumi Perlak. Akhirnya, Islam berkembang dan berhasil membentuk Kesultanan Islam pertama, yaitu Kesultanan Perlak, pada tahun 225 Hijriah atau 840 Masehi. Sultan pertamanya adalah Syed Maulana Abdul Aziz Shah yang bergelar Sultan Alaeddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Kesultanan Islam Perlak ini dipengaruhi oleh aliran Syiah. Tidak bisa dipungkiri, Syiah telah masuk ke Perlak bukanlah tanpa sebab. Mengingat pada tahun 744 sampai 747 Masehi terjadi revolusi besar Syiah di Persia hingga akhirnya berhasil ditumpas. Nah, orang-orang Syiah ini banyak yang pergi menyebar ke timur jauh, dan salah satunya adalah Perlak. Di Perlak sendiri, orang-orang Syiah mendirikan kerajaan Islam pada tahun 840 Masehi. Namun, pada masa Sultan Perlak ketiga, aliran Sunni atau Ahlul Sunnah wal Jamaah telah menyebar di kerajaan ini. Hal ini tidak disukai oleh Sultan Perlak yang beraliran Syiah, hingga terjadi pergolakan hebat antara Syiah dan Sunni,
yang berujung pada kekosongan kepemimpinan selama 2 tahun, yaitu antara tahun 913 sampai 915 Masehi. Dalam peperangan ini, Syiah menang dan berhasil memegang kekuasaan dan dipimpin oleh Sultan Alaeddin Syekh Maulana Ali Mughod Shah. Namun, di akhir kekuasaannya, terjadi lagi pergolakan dan akhirnya dimenangkan oleh aliran Sunni, sehingga sultan-sultan berikutnya berasal dari golongan Sunni. Pada tahun 983 Masehi, di akhir kepemimpinan Sultan Perlak ke-7 yang bergolongan Sunni, terjadi lagi perang saudara selama 4 tahun, yaitu 983 sampai 986 Masehi, yang diakhiri dengan perjanjian perdamaian dan pembagian kekuasaan menjadi dua kubu. Masing-masing mengangkat sultannya sendiri, yaitu Perlak Pesisir dari kubu Syiah dipimpin oleh Sultan Alaeddin Syed Maulana Syah, dan Perlak Pedalaman dari golongan Sunni dipimpin oleh Sultan Makhdum Alaeddin Malik Ibrahim Shah Johan. Hal ini dimanfaatkan oleh Kerajaan Buddha Sriwijaya, di mana Kerajaan Sriwijaya menyerang Perlak sekitar tahun 986 Masehi. Ketika terjadi peperangan besar antara Sultanan Perlak dengan Kerajaan Sriwijaya, Sultan Perlak Pesisir meninggal dunia. Dan seluruh Perlak kembali bersatu di bawah pimpinan Sultan Makhdum Alaeddin Malik Ibrahim Shah Johan berdaulat dan melanjutkan perjuangan melawan Sriwijaya hingga berakhirnya tahun 1006 Masehi. Islam terus berkembang di Perlak. Perkembangan, kemajuan, dan kebesarannya terlihat pesat hingga abad ke-13 Masehi. Hal ini diakui oleh Marco Polo yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1291 Masehi. Verlet atau istilah Marco Polo untuk menyebut Perlak merupakan kerajaan Islam yang ramai dikunjungi saudagar-saudagar Islam baik dari Arab maupun dari Persia. Bahkan, Perlak merupakan pusat perniagaan maju di Nusantara dan menjadi tumpuan perdagangan Nusantara dengan Islam yang ada di Arab dan Persia. Seiring melemahnya kerajaan Perlak, pada masa raja terakhir, Perlak menggabungkan diri ke dalam kerajaan Samudra Pasai. Hingga pada tahun 1292, kedaulatan Perlak benar-benar berakhir dan kekuasaan Islam digantikan dengan kerajaan Samudra Pasai yang dipimpin oleh Sultan Malikul Zahir tahun 1289 sampai 1326 Masehi. Demikian jejak sejarah Kesultanan Perlak telah kita bahas. Tetap ikuti setiap episodenya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini agar kita sama-sama belajar sejarah. Di episode berikutnya, kita akan membahas tentang Kesultanan Samudra Pasai. Insya Allah.